Setelah sebelumnya dikabarkan bahwa drama adaptasi novel He Dead Love yang dibintangi Zhao Lusi dan Chen Jiejuan sudah memulai proses syuting, belakangan netizen mendeskripsikan tampilan Zhao Lusi dengan mencocokkan foto artis cantik itu dengan karakternya sebagai Shang-Chi sesuai dengan novelnya. Banyak yang berpendapat jika Zhao Lusi punya visual yang cocok dengan karakternya dalam novel, apalagi mengingat ia akan beradu akting dengan aktor muda Chen Jiejuan yang tengah naik daun. Di tengah popularitasnya yang tengah memuncak, Zhao Lusi, Yang Yang, dan Liu Wule dikabarkan akan menghadiri pameran Brand Bulgari di Shanghai. Menurut kabar yang beredar, acara tersebut akan diadakan pada tanggal 24 Agustus ini. Jika hal ini benar, nantinya tentu akan menjadi reuni kecil tiga bintang visual itu. Seperti diketahui, Yang Yang dan Zhao Lusi baru saja sukses lewat dramanya Hurus Tua. Sementara Liu Wule saat ini tengah menjadi pusat perhatian bersama Zhao Lusi. Selama ini, baik Yang Yang, Zhao Lusi, dan Liu Wule memang dikenal sebagai brand ambassador untuk produk Bulgari. Dikutip dari OverseasIdol.com, pada tanggal 13 Agustus, film baru Tiongkok berjudul Bong Chu Fly secara resmi dirilis teaser pertamanya. Dalam perilisan itu, pihak produksi juga resmi membuat akun Weibo yang digunakan untuk memasarkan film tersebut. Dalam teaser itu, tertulis bahwa jadwal tayang film tersebut telah direncanakan pada tahun ini di bioskop Tiongkok Daratan. Bong Chu Fly didukung oleh Angkatan Udara Tiongkok dan perusahaan industri penerbangan untuk berfokus kepada reformasi militer RRT dan mengembangkan senjata dan peralatan penerbangan di era baru. Film ini disutradarai oleh Liu Jiaoxi dan dibintangi oleh beberapa aktor populer seperti Wang Jibo, Hu Jun, Yu Shi, dan Zhao Dongju. Dalam teaser tersebut terlihat para aktor seperti Wang Jibo, Yu Jun, dan Dong Yongju semua mengenakan seragam militer dengan penuh semangat kepahlawanan. Para aktor akan membawa penonton untuk berjalan ke dalam jet tempur terkuat dan terbegah buatan Tiongkok yang memperkuat peralatan militer Angkatan Udara. Film ini berfokus kepada kisah di balik kelahiran jet tempur paling canggih dengan menekankan pada ujian pilot Angkatan Udara. Popularitas drama Love Like the Galaxy terus menanjak dan memperoleh respon positif dari para penggemar baik lokal maupun penggemar global. Begitu pula dengan popularitas bintang utamanya, Zhao Lusi dan Liu Wule, yang dianggap sukses memerankan karakter dalam drama. Nama Zhao Lusi melesat di posisi pertama dengan karakter paling populer menurut Starway Data. Karakter serial TV populer menarik penggemar, ada top 5. Cheng Shaosheng yang diperankan oleh Zhao Lusi di posisi pertama, diikuti dengan karakter Yin Juan yang dimainkan oleh Cheng Ji dari drama Immortal Samsara. Dan di nomor ketiga ada Li Bujing yang diperankan oleh Liu Wule. Dan di bawahnya ada Yu Mou dan Ling Lang dari karakter drama masing-masing. Tentu hal ini merupakan raihan yang membanggakan bagi artis cantik Zhao Lusi, karena setelah drama Love Like the Galaxy ditayangkan, banyak ulasan positif yang diarahkan pada artis berbakat ini. Tidak salah jika nama Zhao Lusi menjadi rebutan produser drama untuk bermain dalam produksi mereka. Diketahui Zhao Lusi saat ini tengah syuting drama terbaru dengan aktor muda Chen Jiejuan, He Dead Love. Ia juga dikabarkan akan berkolaborasi dengan Cheng Ji, namun karena kesuksesan drama Love Like the Galaxy, banyak penggemar berharap mereka akan dipertemukan lagi dengan Liu Wule untuk drama modern.
Chen Zhiyuan merupakan penyanyi dan aktor muda China yang telah membintangi berbagai film dan drama. Belakangan namanya mencuat di kalangan penggemar global karena ia dikabarkan akan berkolaborasi dengan artis cantik Zhao Lusi yang kini tengah berada di puncak popularitas. Chen Zhiyuan dan Zhao Lusi akan beradu akting dalam drama Hated Love. Tentu banyak yang sudah penasaran dengan chemistry dua bintang visual itu nantinya. Mengingat Zhao Lusi selama ini sering dipuji karena kesuksesannya membangun chemistry dengan aktor-aktor tampan seperti Rian Ding, Li Hongji, Liu Te hingga terakhir Liu Wei yang sukses mendapatkan pujian dari penggemar. Bahkan banyak penggemar berharap mereka akan berlayar dalam kehidupan nyata. Chen Zhiyuan memulai karirnya pada tahun 2015, ia sempat berpartisipasi dalam acara reality show pencarian bakat AKG, King of Pop. Selain itu, Chen Zhiyuan yang memulai debutnya sebagai bagian dari boys group Mr. Boy di tahun 2015. Ia memulai karirnya di dunia acting sejak tahun 2017 dalam drama China All About Secret sebagai pemeran utama bersama Lan Dili. Visualnya yang menawan membuat Chen Zhiyuan mudah diterima dan mendapatkan perhatian besar dari penggemar. Pada tahun 2018, dia memulai debut film pertamanya yang bertema komedi romantis Miss Bo sebagai pemeran utama. Berkat kemampuan aktingnya, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai aktor paling menjanjikan dan bintang masa depan di China pada tahun 2020. Chen Zhiyuan mulai dikenal oleh banyak orang berkat aktingnya dalam drama China Handsome Sibling pada tahun 2020 sebagai pemeran utama. Di drama ini, ia beradu akting dengan aktor China terbaik bernama Hu Jitian yang bercerita sebagai saudara kembar. Mengingat latar belakang karirnya yang cukup gemilang, banyak penggemar optimis jika aktor kelahiran 29 Oktober 1996 ini akan sukses menjadi lawan main dari Zhao Lusi. Mengingat visual keduanya yang sulit ditolak oleh penggemar. Saat ini mereka baru saja memulai syuting dan belum ada informasi lebih lanjut kapan drama ini akan ditayangkan nantinya.